berada di Melaka Bandaraya Bersejarah dan kali ini kita nak mendalami pula Nazam Melaka. Dan hari ini saya bawakan khas pada anda semua seorang penggiat Nazam iaitu Arifin Muzi. Encik Arifin Muzi. Apa khabar? Alhamdulillah. Cantik Melaka ni. Selamat datang ke Melaka. Terima kasih. Arifin Uzi berasal dari kampung Pematang Pasir Melaka. Mula bergiat membuat persembahan nazam sejak di bangku sekolah 20 tahun lalu. Beliau menjadi juara nazam dalam Festival Puisi Tradisional Kebangsaan tahun 2012 yang diadakan di Melaka. Beliau sering membuat persembahan nazam di pelbagai peringkat seluruh negara termasuk di majlis-majlis anjuran Jabatan Kerajaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah, Allah, azza wa jal, Tuhan kami, kami minta ampun akan dosa kami. Kami nama nazam ini muqaddimah bagi orang baru belajar ilmu Allah. Kami harap bagi Allah Tuhan Esa mana salah faham kami ampun dosa. Ya Rabbana kami harap akan rahmat dari dunia sampai kami ke akhirat. Ya Rabbana bila sampai mati kami dengan iman supaya kami tidak rugi. Kita ini akan matilah sudahnya tiada tahu bila sampaikan ajalnya. Oleh itu mari kita sama-sama buat amal, jangan leka, jangan lena. Masa hidup buang masa, buang waktu, sudah mati baru menyesal tak menentu. Bila azan orang pergi bersembahyang, kita sibuk dengan ketawa, dengan riang. Bulan Ramadan, uang puasa, waktu siang, kita pun sibuk makan sampai kenyang. Orang bayar zakat fitrah setahun sekali, kita pun itu semua tak peduli. Orang Islam pergi haji ke Baitullah, kita pun sibuk melancong ke Eropah. Bila nyawa sudah sampai batang halkom, baru sedar, baru menyesal minta ampun. Allah, Allah, azza wa jal, Tuhan kami, kami minta ampun akan dosa kami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Persembahan yang sangat sedap oleh Arifin Yuzi dan juga Kai Rosli. Kai Rosli, yeah. Persembahan nazam kan? Yeah. Apa tajuk dia tu? Nazam yang saya bacakan itulah Nazam Mukadimah tajuk dia. Nazam Mukadimah. Ya. Yeah. Dan ditulis oleh? Ditulis oleh Allahyarham Tuan Haji Mat Ali bin Baci. Uh-huh. Beliau ni adalah salah seorang penggiat nazam di negeri Melaka lah. Oh. Jadi saya nak tahu dekat Melaka ni saya diberitahu yang ada dua irama nazam. Betul tak? Ya, betul. Yang pertamanya irama Tanjung, irama yang saya bacakan tadi. Tadi tu irama Tanjung. Irama Tanjung. Yang keduanya irama Serkap. Irama Serkap. Ya. Jadi saya nak tanya sikit dekat Encik Kai, boleh tak? Boleh. Hari ni sangat tampan ya, berbaju Melayu kuning. Oh, terima kasih. Dah berapa lama sebenarnya main rebana? Saya dah tahun ni masuk 5 tahun dah saya main rebana. Ya, betul. Oh, dah lama dah. Jadi banyak pengalaman dah ni kan? Ya, betul. Adalah sikit pengalaman tu. Bagus. Saya sangat kagum dengan awak. Terima kasih. Jadi itu saja persembahan nazam oleh Encik Arifin Yuzi dan juga Kai Rosti. Ya. Kalau macam tu boleh tak main sikit rebana untuk saya? Ya, boleh. Boleh. Boleh? Boleh. Satu, dua, tiga.
tadi masa Encik Arifin buat persembahan tadi, yeah, kan? Encik Arifin ada pakai rebana yang tengok. Ya. Yeah. Jadi, saya nak tahu apa alat-alat muzik yang digunakan untuk persembahan Nazam? Okey, pada asalnya Nazam ni tidak menggunakan alat-alat muzik. Oh. Dibaca Nazam secara berkumpulan. Dan lagunya hanya nyanyian. Nyanyian. Nyanyian yang berirama, tanpa muzik. Ya, berirama tanpa muzik. Jadi penggunaan alat muzik ini adalah satu pendekatan sahaja. Ya. Ada tak alat-alat muzik lain yang digunakan selain rebana? Ada yang digunakan. Contohnya? Setakat ni yang digunakan ada alat muzik akordion. Yeah. Lagi? Violin. Dan juga ada beberapa alat muzik gendang lah. Oh, semuanya alat-alat muzik tradisional lah. Tradisional lah. Oh, tak ada alat-alat muzik moden yang digunakan. Tak sesuai. Dibolehkan. Boleh, kan? Dibolehkan, tapi mengikut peredaran masa yang apa tu yang kita dah lalui. Jadi Encik Arifin selesa tak dengan penggunaan alat muzik dalam persembahan Nazam? Ya, kita anggap ia sebagai satu pendekatan yang baik dalam kita mengangkat dan memartabatkan sendiri puisi Nazam itu sendiri. Dan kalau kita tidak mengikut peredaran zaman yang telah kita lalui ini, kemungkinan Nazam itu sendiri akan hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Ya. Dan saya rasa lagi macam lagi meriah kan kalau ada alat-alat muzik. Ya. Cik Afin pernah tak buat persembahan dengan pemuzik-pemuzik secara berkumpulan? Ya, ada. Melalui pengalaman yang saya dapat, saya pernah mengadakan persembahan di peringkat jabatan-jabatan dan kerajaan negeri dan ada juga di peringkat masyarakat sekampung setempat. Dan selalunya memang persembahkan secara berkumpulan, bukan bersorangan. Tidak bersorangan. Ini saya nak cakap sikit ni. Yeah. Tadi saya dengar persembahan daripada Encik Arifin kan. Memang sedap sangat suara dia, alunan dia. Encik Arifin pernah rakam album ke? Setakat ni pernah merakam album. Cerita sikit boleh tak? Pernah merakam album diseli oleh Institut Seni Malaysia Melaka. Daripada Jabatan Kesenian Warisan Negeri Melaka pun ada. Dan ada beberapa jabatan lah yang saya telah merakamkan untuk menjadi satu bahan pendidikan di Negeri Melaka ni lah. Jadi berapa banyak album tu? Nak dikirakan lebih kurang dalam 3 atau 4 lah. Oh, 3 atau 4. Dah banyak dah. Wah, hebat. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Arifin kerana sudi bersama kami dalam rancangan Senandung Rakyat. Dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Encik Arifin dan teruskan perjuangan dalam Nazam ni. Terima kasih. Okey. Jadi sekarang Ainul berada di Taman Seribu Bunga dan sebelah Ainul ni Ainul nak perkenalkan lagi seorang tokoh Nazam di Melaka iaitu Encik A. Rani MB. Khabar? Alhamdulillah. Tapi kita nak borak-borak bukan kat sini. Ainul nak bawa anda semua masuk ke dalam. Jom. InsyaAllah. Jadi saya nak tanya Encik Rani pasal sejarah Nazam. Bila sebenarnya Nazam Melaka ni wujud Melaka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nazam ni sebenarnya dia datang ke Melaka. Saya gunakan perkataan tu, dia datang ke Melaka lebih kurang 400 tahun yang dulu. Oh. Semasa kehadiran pedagang-pedagang daripada Arab, khususnya Parsi, sebab Nazam ini sebenarnya dia adalah puisi yang datang daripada Parsi. Tapi pada masa itu Nazam ini dilagukan dalam bahasa Arab. Nazam ini dalam bahasa Melayu ditulis sekitar tahun 1957 selepas merdeka oleh Mufti Melaka yang pertama, Tuan Haji Ahmad. Ditulis dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu dan dilagukan juga dalam irama Arab sebenarnya. Kemudian dituruti oleh anak-anak muridnya seperti Lebai Haji Hasan, ya, Tuan Haji Said, ya,
dan anak-anak murid terus terkemudian seperti cikgu arwah cikgu Ahmad Yassin, Tuan Haji Sharif, sehingga kalah ke zaman saya lah. Diperkembangkan dari sini. Diperkembangkan dari semasa ke semasa. Yang asalnya adalah dalam bentuk bahasa Arab ataupun dalam irama Arab, sekarang ni dimelayukan. Melayukan. Apa yang Aino tahu tentang Nazam ni kan? Aino nampak Nazam ni ada unsur-unsur pengajaran dan sedikit Islamik, betul ke? Boleh tak ceritakan sikit? Ya, Aino, ya. Sebenarnya memang betul. Nazam ni asalnya adalah puji-pujian terhadap Allah. Puji-pujian terhadap Rasul, puji-pujian terhadap Rasul-Rasul dan juga berkaitan dengan hukum. Ya, hukum fiqah lah, hukum sembahyang lah, cara mengambil wudu, itu di peringkat pertama. Contoh saya ambil, Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami, kami minta ampun akan dosa kami. Ya saudara, rukun pertama, rukun Islam, mengucap syahadat kepada Allah Tuhan yang Esa. Jadi dia memperkenalkan sebenarnya, ya, rukun Islam tu yang pertama mengucap syahadat. Jadi tok-tok guru dulu atau para ustaz dahulu menggunakan nazam ini dalam pengajaran dia, dalam kuliah dia, dalam kuliah-kuliah agama dia, dia dahului dengan nazam. Itu yang pertama. Dan yang senang difahami kan? Ya. Yang kedua, ustaz-ustaz ini mengajar kepada anak-anak muridnya bagi mengingat. Contohnya nazam sifat 20. Sifat 20 wujud kidam baka mu'arafatu lil hawadis tu dinazamkan oleh tok-tok guru. Ya. Dan ia sangat popular di daerah Serkam. Contohnya arwah Lebai Hasan. Ya. Dan bila dia mengajar, dia akan menggunakan nazam untuk memudahkan anak-anak muridnya mengingat, mengingat apa dan yang diajar. Kerana dengan sekali dengan alunan melodi yang sangat lembut. Ya. Tapi Aino dengar sekarang ni banyak nazam-nazam yang lebih moden. Ya, Aino, ya. Berkaitan dengan nazam ni, dia ibarat hujanlah. Sekali hujan dia akan berubah segala-galanya. Orang tua-tua kata sekali bah sekali pasir berubah. Jadi nazam ni di sekitar tahun 2000 awal kita mengadakan pertandingan nazam contemporary. Itu kita syaratkan nazam asli dan nazam contemporary. Jadi apa bezanya tu? Nazam contemporary ni dia ubah menjadi lagu-lagu terkini lah, tapi tidak hilang akar dia. Saya beri contoh. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami, ya Allah. Perkataan ya Allah tu ditambah. Kami minta ampun akan dosa kami, ya Allah. Itu kiranya dimodernkan. Dimodernkan. Kadang-kadang ada yang lebih laju. Saya beri contoh. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami, ya Allah, kami minta ampun akan dosa kami. Dia modernkan. Kalau yang tradisional pula, apa? Kalau tradisional dia ada dua. Satu nazam serkam. Tapi nazam serkam ni dia berhenti. Dia tak wasal lah. Contoh saya beri, ya. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami, kami minta ampun akan dosa kami. Jadi dia berhenti. Dia wakaflah. Tapi kalau nazam tanjung, dia wasal, dia sambung. Saya beri contoh. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami, kami minta ampun akan dosa kami. Ya, dia sambung, dia wasal. Jadi memang jelaslah yang nazam ni memang berkait rapat dengan agama kan. Tapi Aino nak tanya pasal pengalaman Cik Reni pula. Boleh tak ceritakan sedikit dengan penonton pasal pengalaman Cik Reni dengan nazam? Benar Aino, ya. Nazam ini memang puisi yang berkaitan dengan agama lah. Itu memang jelaslah kalau kita lihat puisi-puisi nazam di peringkat awal, ya. Dia berkaitan dengan nama Allah, ya. 99 nama Allah itulah. Kemudian 25 nabi, ya. Rukun Islam, rukun iman. Itu di peringkat awal. Lepas itu baru ada nazam berkaitan dengan adab,
ya, berkaitan dengan uduk, ya. Dan hingga kini pula dia ubah, ya. Bukan diubahlah, dicipta baru nazam-nazam yang berkaitan dengan tema-tema. Contohnya nazam kemerdekaan, ya. Oh. Nazam kemerdekaan, nazam hari guru, ya. Nazam tentang toko, ya. Dia lagi luas, ya, meluaslah. Dia lagi luas. Itu yang Ainul tanya yang pertama. Yang kedua berkaitan pengalaman dengan saya lah, ya. Pengalaman. Sebenarnya pengalaman saya dalam bidang nazam ni apabila saya balik dari Sabah ke Melaka pada tahun 1990. Oh, asal Sabah? Saya asal sini. Oh, tapi saya bekerja di Sabah. Oh, ya. Dan saya diberi kursus oleh guru saya sendiri, Tuan Haji Mak Yassin. Apa harapan Cik Rani supaya nazam ini tidak hilang di telan zaman? I know, ya. Kita sebagai orang lama lah, dan pewaris kepada seni tradisional, kita sangat-sangat berharap agar nazam atau puisi-puisi lain seperti rejang, dia tidak hilang. Dia perlu dipelajari oleh generasi akan datang. Sebab apa yang terdapat dalam nazam itu adalah benda-benda yang mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Dan sebaya sebagai pewaris ataupun orang tua mengharap anak-anak belajar tentang nazam ini. Mempraktikkan. Ya. Dan tugas saya adalah menyampai, mengajar. Kita sebagai orang tua sentiasa menanti anak-anak mendapatkan ilmu daripada kita agar kita dapat wariskan. Itu yang boleh tentang nazam dan puisi-puisi lainlah. Saya sangat takut kita punya akar jati bangsa ini hilang. Sampai sini sahaja rancangan Senandung Rakyat. Kita jumpa lagi.